What's up Sobat Mata Hobi dan Gadget, balik lagi di channel Mata Hobi dan Gadget. Kali ini bersama gue Yoga Vidi, tentunya kalian udah tahu dong, kita mau bahas apa nih? Ya, ini dia TWS murah dari brand official store Zola Indonesia. Dengan harga berkisar Rp140.000 aja, yang katanya punya fitur waterproof IPX4, Siri atau Google Assistant sampai ke low latency. Tentu dari low latency ini mengarah ke urusan gaming ya. Karena dari official store milik Zola sendiri, mereka udah menyertakan gambar game-game mobile di TWS ini. Mulai dari game FPS, tembak-tembakan jitu, sampai game sejuta umat, yaitu game MOBA. Menarik. Oke, langsung saja kita bedah si Zola TWS G7S ini. Mulai dari box depannya nih, kalian udah bisa langsung lihat kira-kira gimana unitnya. Tapi yang menarik di sini adalah pemberian Norse Game pada serinya, yaitu G7S Game. Kayaknya TWS ini walaupun murah bisa dipakai lah buat gaming. Ya mudah-mudahan aja hasilnya sesuai dengan marketingnya. Terus kalau bagian kiri kanannya ini nggak ada yang menarik ya, biasa aja seperti box TWS murah lainnya. Tapi kalau untuk bagian belakangnya, nih, di sini Zola lumayan kasih spek singkat, yang lumayan jelas mulai dari spek model sampai ke spek warehouse atau charging. Oke langsung aja deh, nggak usah pakai lama-lama, kita buka aja. Apa aja kira-kira yang disertakan Zola pada paket pembelian TWS ini? Oke, yang pertama kita dapat user manual. Tadinya gue cukup kaget karena di bagian depannya ini udah ada bahasa Cina. Tapi untungnya pas dibuka ada bahasa Inggrisnya. Nah, menurut gue user manual ini buat barang-barang yang kayak gini tuh berguna banget. Kita bisa cari tahu cara pakai sampai spek yang jelas di sini. Karena kalau kalian browsing di Google, gue agak ragu sih akan kelengkapan dan sejelas ini. Terus yang kedua di sini kita juga dapat warranty card sekaligus thanks note dari Zola. Ya karena dari tokonya emang Zola kasih 1 tahun garansi di tiap unitnya. Lumayan banget lah buat harga Rp140.000 tapi dapat garansi 1 tahun. Dan ada juga faktur pembeliannya nih. Mungkin terkesan sepele tapi ini menjadi salah satu syarat untuk klaim garansi jika unit yang sobat beli mengalami kerusakan. Terus kita juga dapat kabel charging micro USB yang panjangnya cuma 10-15 cm aja nih. Ya lumayan lah kalau kalian nggak punya kabel micro USB. Tapi kalau punya, gue pribadi sih lebih memilih kabel yang emang jelas kualitasnya. Lalu kita juga dapat cadangan 2 jenis air caps atau air plug tambahan, size small dan large. Jadi total dapat 3 pasang air caps ya, include sama yang sudah terpasang di TWS-nya. Nah, selanjutnya ini dia warehouse atau charging case-nya nih. Bentuknya sendiri ini cenderung kecil ya, lebih kecil dari X6 yang beberapa waktu lalu kita review. Nah, di bagian penutupnya dikasih aksen mirip hati gitu, lumayan unik lah. Nah, di bagian luar case-nya ini terdapat LCD indikator baterai ya. Cukup jelas banget karena di sini udah pakai presentasi buat indikatornya. Terus di bagian tengahnya nih, di bagian sini, ini juga ada LED berwarna putih yang nyala kalau TWS-nya terpasang baik atau mencharging di case-nya. Nah, kalau kita tutup, di bagian penutup case-nya ini, di logo hati ini nih, dikasih plastik hitam transparan. Jadi kita bisa lihat langsung nih, si TWS-nya kalau dia udah full charge atau belum. Karena si TWS-nya sendiri itu juga punya indikator LED yang menyala. Kalau merah berarti lagi mengisi daya, kalau biru berarti udah full. Kalau port charging case-nya ada di bagian bawah nih. Terus di bagian belakang nggak ada apa-apa, cuma tulisan Zola sebagai produsennya. Kita lanjut ke TWS-nya deh. Kalau dari bentuknya, ini mirip banget sama TWS punya Xiaomi Hilux GT. Dari ukuran pun kayaknya emang mirip. Cuma di Xiaomi Hilux GT ini dia nggak ada LED indikatornya, cuma kayak titik kecil aja. Nah, di Zola G7S ini masih menggunakan button system. Jadi bagian ini tuh beneran harus dipencet sampai bunyi klik. Bukan disentuh karena ini button jenisnya. Dan untuk mengatur fiturnya juga dari button ini. Mulai dari play, pause, call answer, Siri, Google Assistant, sampai gaming mode. Nah, untuk mengatur mode-modenya ini, semua ada di user manual. Pokoknya ini fiturnya tuh lengkap banget sih. Dan semua beneran works, bukan cuma gimmick aja. Asli ini murah tapi ajib sob. Terus kalau bagian inner TWS-nya, ini kelihatan kuningan buat charge-nya. Dan dikasih juga LR sign untuk bagian kuping kiri atau kanan. Dan kalau bagian air plug-nya kayak gini, kalau kekecilan atau kegedean air cups-nya bisa kita ganti dengan air cups cadangan tadi, yang ini nih. Sesuaikan dengan ukuran lubang kuping kalian ya. Sampai di sini gue udah cukup seneng dan kaget sih. Ternyata desain penampilan LED di case dan TWS-nya itu nggak cuma asal aja.
Kayaknya semuanya emang udah dikalkulasi dengan baik sama si produsen. Walaupun ini termasuk TWS harga kere-hore, tapi fitur dan desainnya oke juga. Walaupun memang dari sisi material ini terkesan murah ya. Karena jujur bahan dari plastik warehouse atau casing TWS ini dan TWS-nya sendiri biasa banget. Nggak kokoh gitu, malah cenderung ringkih. Ya emang cukup maklum lah kalau harganya cuma 140.000 aja. Intinya sih cukup niat sampai di sini. Oke, kalau gitu langsung aja kita tes si Zola TWS G7S ini. Let's do this. Halo Mr. Andi, bagaimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mr. Yoga gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Gimana nih hari-hari menjalani? Hari-hari menjalani di kantor gimana? Apakah kerjaan aman? Alhamdulillah aman, insya Allah. Aman lah ya. Oh iya, perlu diketahui juga Mr. Mr. Andi ini adalah pimpinan produksi kita ya. Jadi Semua halo, urusan salam kenal. Melalui, nah semua urusan melalui Mr. Andi. Iya. Oke, itu dia tadi hasil dari telepon TWS G37S Gaming ini. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mr. Andi. Ya, sama-sama. Hey, Siri. Please tell me some joke. How do you organize a space party? You plan it. Agak kurang Siri-nya. Oke, tadi kita udah tes untuk teleponan, Siri, Google Assistant, terus musik juga, dan buat gaming tentunya. Dan kita mau kasih kesimpulan, sampai di sini untuk TWS dari Zola G7S Game ini. Yang pertama, untuk teleponan ini berjalan normal. Nggak ada keluhan yang fatal, ini kita kasih skor 8/10 poin deh. Terus ternyata untuk Siri dan Google Assistant-nya juga berjalan. Bukan cuma gimmick, tapi kalian harus jelas spelling-nya. Ini oke sih, 7/10 lah kalau untuk skornya. Nah, kalau untuk musiknya ini sih yang oke juga. Stereo 3D sound-nya ini ternyata berfungsi dengan baik. Jadi kalian bisa dengerin tuh suara dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Ini relate ke gaming juga ya. Jadi kalau untuk game FPS kayak PUBG dan lain-lain, itu kalian bisa dengar suara step langkah kaki ya. Nggak terbalik, ini juga oke banget tentunya. Terus kalau buat gaming, yang pertama tadi kita udah coba ke PUBG New State. Nah, di sini sebenarnya gue agak cukup ragu, tapi ternyata ini cukup playable. Artinya emang tetap ada delay, tapi masih enak lah, masih bisa dimainkan. Ini mirip-mirip Armageddon Hornet atau Viata Airboom ya, kalau untuk sisi delay-nya. Terus untuk sisi kejelasan step dan suara tembakan, ini ternyata cukup jelas juga. Artinya masih playable deh, kalau untuk FPS. Terus kalau untuk MOBA, tadi kita udah tes buat Mobile Legends. Jelas ini termasuk enak lah kalau untuk kelas MOBA. Hampir nggak kerasa delay-nya, tetap ada tapi tipis banget. Jadi untuk game FPS gua kasih 6.5/10 dan kalau untuk MOBA dapat di 8/10. Tapi yang harus kalian ingat juga di sini, kita pakai HP gaming ya. Kemungkinan berbeda hasilnya kalau kalian pakai HP biasa atau HP kentang. Intinya sih kalau menurut kami, kalau kalian berbudget pas-pasan tapi pengen coba TWS gaming, Zola G7S seharga 140.000 ini udah bisa jadi solusinya. Dan kalau untuk worth atau tidaknya ya, semua kami kembalikan kepada kalian Sobat Matobi dan Gadget. Oke, itu dia tadi pembahasan kita untuk TWS dari Zola G7S Game ini. Semoga bisa menjadikan informasi dan menjadikan referensi buat kalian Sobat Matobi dan Gadget. Gue Yoga Vidi, see you in the next video. Bye.